Oke, nama game kita kali ini adalah Room Before the Dark. Ini game horor dan artinya siapa nih yang pintar bahasa Inggris? Room Before the Dark artinya itu adalah ruangan sebelum kegelapan. Dan gue heran nih, kenapa namanya judul game itu lucu? Judul game itu serem kebalik Bambang. Judul game itu serem tapi ikonnya itu lucu, kelinci-kelinci begini ya. Gue gak tau, mungkin itu ada teori kooperasi kali ya. Heran. Oke. Oke, kita langsung udah mulai ya. Keren. Oh, ini dia kelincinya. Oh, kan lucu. Oke. Bentar. Tadi gue belum sempat menerjemahkan. Come talk to me. Katanya kita harus berbicara dengannya. Cuman gue mau ngeliat komputer ini. Dia abis buka apa coba. Oke. Oh, bisa ngambil cuy. Oh, bisa ngambil kursi. Oke, kita taruh lagi. Nanti takutnya dia marah. Ini ada buku. Gak ada judulnya. Buku apaan ya. Siapa tau buku komik gitu kan. Komik apa gitu. Oke, oh, kita juga bisa ngambil lampu. Mungkin biar gak terlalu horor. Kita taruh sini aja. Bisa ngambil komputer gak? Masa gak bisa ngambil komputer sih? Aneh cuy. Gimana sih ini game gue roasting nih? I'm so, aku sangat lapar. Oke, dia katanya minta sesuatu untuk dimakan. Kamu mau makan apa? Oke, katanya dia mau cupcake. Wow, aneh ya. Cringy kok makan cupcake cok. Harusnya makan wortel, terong, atau sesuatu yang berbatang berbentuk tabung gitu kan. Oke, kita bisa pencet pintu ini. Bisa buka pintu. Terus kita bakal naruh ini di sini, siapa tahu dia mau duduk, silakan duduk. Oke, di sini ada lampu. Oh, burik, guys. Ini grafiknya burik, cuk. Burik, tapi gak apa-apa. Kayaknya ceritanya menarik sih ya, teman-teman. Soalnya kok pintunya ketutup sendiri ya? Angin apa yang membuat ini penutup apa? Nutup sendiri pintunya, cuk. Gemeter juga, cuy. Ini pintu kayak mau tiktokan apa-apa gimana sih? Nah, nutup lagi cok, nutup sendiri sumpah. Oke, ini siang hari teman-teman dia. Oh ini cupcake. Oke, ada dua cupcake berbentuk seperti ini. Terus di atasnya ada merah-merah. Oke, stay positif bro. Oke, ini cupcake-nya kita taruh di sini kah? Oke, kita kasih. Oke, thank you. Tasty, kata dia enak cuy. Wow. So I am really bored when you were sleeping. I wanna play. Oke, dia mau bermain teman-teman. Katanya dia ngantuk cuma mau main. Dia mau dia butuh teman buat main. Terus dia punya plus. Plus itu kayak benda yang kecil mirip boneka gitu ya. Kayak buat dipencet-pencet tapi ya dipencet-pencetnya tapi bukan pencet-pencet yang lain tapi ini boneka. Oke. Kita lihat ya. Kita nyari plusnya. Oke, nyangkut, cok. Ada barirnya, cuy. Oke. Kita nyari plasis kayaknya ini nih. Nih, maksud gue plasis ini kayak gini nih. Tuh. Plasisnya oke, ini kayak kelinci kembarannya dia, teman-teman. Press itu tak. Oke, ini plasito. Oke, can you find me another one? Oke. Katanya ada satu kelinci lagi, teman-teman. Jadi gak boleh sendirian katanya. Ah, kayak nyangkut mulu anjir. Oke. Ini gak boleh dalam kegelapan, kita taruh situ ya. Kita cari satu lagi teman dia. Tadi ada cupcake-nya ada 3 emang ya? Kok ada lagi, cok? Gue kasih lagi ya. Dia bisa makan cupcake lagi nggak? Nggak bisa, cok. Oke. Hello, where are you? Are you there? Apa kamu di sana, boneka? Bukan. Oh, bisa lari. Pencet shift. Wow. Kamu di sana? Hello. Hello. Halo. Oh, ini dia. Oke. Di sini dia, teman-teman. Plasisnya warna pink dan ungu. Oh ya, rumahnya lucu juga ya. Tapi di sini warna merah sendiri serem, cuy. Ini kayak ingus ya. Oke. Okay. Kayak ingus tapi ini tambah satu. Jadi besar sebelah. Oke. Okay. Di sini kita kasih plasisnya teman-teman. Oke, okay. Mereka berdekatan. Wow. Nice. Oke, okay. Dia katanya sudah punya teman baru. Do you have any markers? Oke. Okay. Dia katanya butuh spidol buat ngegambar. Ngegambar apa ya, teman-teman? Bisa gambar, padahal dia enggak punya tangan. Oke, okay. Enggak punya tangan. Gambar pakai apa? Pakai mulut, cok. Wow, sulap ya. Kamu punya kekuatan magis apa? Oh, mungkin gue yang gambarin kali ya. Oke. Ada salib, cuy. Oke, kita taruh situ, nggak boleh jatuh. Kita nyari spidol ya. Spidol mana? Sini spidol. Halo. Oh, ini nih. Spidolnya seperti ini, cuy. Burik, cok. Sumpah, kayak mini crab. Gak mini crab seru sih. Lagi bocil mini crab menyerang nggak? Ini suaranya udah mulai, musiknya nih udah mulai serem. Oke, kita kasih teman-teman. Gue juga agak merinding sumpah. Buat apa cuy? Gambar apa cok deh? Thank you, terima kasih.
batuk dia teman-teman. It's getting kind of dark here somehow. Oke, katanya di sini mulai gelap. Kita butuh lilin, teman-teman. Lilin. Oke. Tidak ada yang mencurigakan. Ini betul lah. Kok tiba-tiba mati lampu, cok? Serius kok tiba-tiba mati lampu? Tapi sini masih warna kuning terang. Wow. Oke. Di sini tiba-tiba malam, teman-teman. Ada kekuatan magis kayaknya kelinci ya. Ini butuh lilin di sini. Oh, oke, di sini udah ada lilin, teman-teman. Lilinnya sangat burik pula. Oke, kita hindari perkataan burik, grafik burik. Oke, tapi ceritanya oke. Mulain oke. Apa sih? Gue ngomong apa sih anjir? Hey, by any chance do you have what? Gue gak sempat baca cok. And it's salt for oh garam. Apa sih cok, gak ngerti gue, dia mau bikin apa sih pakai garam, lanjut mau dimakan gambarnya. Apa ini, ada daging. Masukin lagi dagingnya, jangan macam-macam sama daging. Tapi pesan tadi kulkasnya gak kebuka deh. Iya kan, siapa yang buka, ada orang apa anjir. Tapi dipalu cok pintunya, kenapa dipalu ya. Emang abis ada serangan zombie. Oke, dia butuh garam, kayaknya ini garam cok. Garam di sini. Garamnya kayak botol susu bayi. Oh, itu kayaknya gak asing ya tuh. Kayak anjir nutup sendiri cu. Serem. Itu kayaknya gak asing. Ini kayaknya gak asing cu. Gambar musuh sekali cuy. Hey, apa ini? NXNX. Apakah kamu by any chance have a cross? Oke, salib katanya teman-teman. Asking for no reason. Katanya nanyanya gak ada alasan, cuma nanya doang punya salib apa enggak. Sangat sus. Tadi salibnya di sini cuy, di lemari ya. Mungkin kita bakal kasih. Oke, kasih. Serius cuy. Gue merinding asli. Cuy, gambar aja tadi gak gini. Coba ada lukisan lain gak? Gak ada ya? Cuma itu doang cuy. Lah, jendelanya ada darah juga. Gak ada sini, gak ada yang berubah ya. Cuma jendela sama lukisan cuy. Lukisan kok jadi serem banget. Bisa kita ambil cuy lukisan. Bentar ini taruh meja, kita gak boleh taruh di lantai. Bisa gue ambil apa gue taruh sini ya? Anjir kaget, gemetar cuy. Tiba-tiba dia jatuh ke bawah, gue kaget cuy dia. Gue kira mau makan gue gitu. Kita langsung lanjut aja, naruh salibnya. Dia ketawa cuy. God. Daging. Kenapa dia perlu daging cok? Udah lu makan lampu gitu. Atau kursi. Gak mau cuy. Gak mau kursi cok. Kenapa dia perlu daging coba? Tadi kan dia udah makan cupcake. Sini dagingnya. Tadi gua udah lihat ya. Udah buka apa kulkas. Coba kasih daging. Perasaan gua gak enak sih. And it is a knife. Oh. Kenapa dia butuh pisau, cuy? Kenapa dia butuh pisau? Udah mau bunuh gue pasti. Ritual-ritual aneh. Kasih nggak ya? Udah lah kasih. Oke, kasih. Finally akhirnya. Oh cuy, itu apaan cuy? Gelap-gelap cok. I've been waiting, dia sudah menunggu untuk waktu yang sangat lama. Tiba-tiba ada makhluk-makhluk raksasa hitam gitu cok. Apaan sih? Jelmaan temen apa? Atau orang tua dia ya? Kalau menurut gua kayaknya merasuki kelinci yang baik terus masukin apa merasuki itu, merasuki kelincinya jadi jahat gitu, jadi biar bangkit. Oke, cukup segitu aja video gua. Oke, perasaan gua gak enak sih, kayaknya ada yang minta apa namanya ngasih makan cupcake ya. Katanya dia mau kue bentar ya. Oke.